Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati Ibu Insinyur Nita Yudi MBA, yang saya hormati Ketua Umum IABI Bapak Bimo Sasongko, Bapak Ibu semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di dalam acara IABI Talk 2020. Yang pada kesempatan malam ini dengan bangga mempersembahkan satu jam bersama Insinyur Nita Yudi MBA, masa depan wanita pengusaha Indonesia, tantangan dan harapan menuju era tatanan baru. Kamis 16 Juli 2020, host kita Ketua Umum IABI Bapak Bimo Sasongko, yang pada kesempatan kali ini kita mendatangkan narasumber dari anggota Dewan Pakar IABI sekaligus Ketua Umum IWAPI Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Insinyur Nita Yudi MBA. Adapun sebagai penanggap adalah Ardi Muain Muawin BSEE MSEE MBA, Wasekjen IABI, Senior Vice President dan General Manager Semeru Energi, Dr. Ing Gina Puspita, Ketua Dewan Pakar IABI, Komisaris PT Global Ikhwan Group, Dr. Ingrid Tania MSI, anggota Dewan Pakar IABI, Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Eti Testiati PhD, anggota Dewan Pakar IABI, peneliti Smart Research Institute Smart 3, dan Manistri Tambunan, Sarjana Akuntan Certified Aromatherapy, anggota Dewan Pakar IABI, CEO Anise Herbal. Bapak, Ibu yang saya hormati, baiklah kita sambut bersama host kita, Ketua Umum IABI, Bapak Bimo Sasongko MBA. Kami persilahkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Ibu Nita Yudi sebagai Ketua Umum IAPI yang juga sebagai anggota Dewan Pakar IABI. Saya juga mengucapkan selamat datang kepada 5 penanggap yang tadi disebutkan, semua ada teman-teman saya semua. Sebagian semua saya kerahkan para wanita terbaik IABI. Cuma ada satu di sini, Pak Ardi Muawin, supaya agak sedikit netral. Jadi saya include-kan Pak Ardi Muawin sebagai pakar turnaround management. Jadi hari ini adalah seperti biasa kita mengadakan acara IABI Talk yang sudah hampir berjalan sejak 4 bulan ini. Total kita sudah menayangkan hampir 60 IABI Talk. Seminggu bisa 2-3 kali. Jadi IABI ini, Bu Nita, adalah salah satu organisasi intelektual paling aktif di tanah air. Paling aktif. Itu pertama. Kedua, mungkin saya ingin memperkenalkan diri dulu tentang IABI ini ke Bu Nita. Mungkin Ibu Nita belum mengenal jauh ya. Jadi IABI ini adalah suatu organisasi yang didirikan oleh para alumni dan Pak Habibie almarhum pada tahun 2012. 2013, mohon maaf, 12 Agustus, tujuannya hanya satu, bagaimana mengumpulkan ribuan anak-anak intelektual Habibi yang ada di berbagai pelosok dunia. Tidak hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Totalnya hampir 4.000, bahkan bisa lebih. Nah, mereka ini adalah pakar-pakar khususnya di bidang sains dan teknologi. Saat ini usianya sekitar 40-50 tahun, 55 tahun, dan mereka sekarang di posisi puncak semua ini. Jadi tentu saja mengumpulkan mereka ini sangat susah,
sangat berat karena semua ada orang-orang pinter semua. Jadi memang harus sifatnya melayanin. Tidak bisa memerintah, tapi kita harus melayanin para orang-orang pinter. Nah, untuk itulah IABI dengan bangga akhirnya bisa mengumpulkan ribuan para pakar-pakar yang dulu dididik oleh Pak Habibie. Tujuannya satu, bagaimana membangun bangsa Indonesia. Nah, untuk itu, hari ini, suatu ide brilian, Bu Santi dan saya berdiskusi untuk mengundang Ibu Nita Yudi sebagai tokoh wanita pengusaha Indonesia. Dari dulu saya ingin berkenalan dengan Ibu Nita, tapi nggak punya akses, nggak punya nomor WA, dan lain sebagainya. Tapi tiba-tiba Bu Santi mendiskusikan tentang Bu Nita Yudi ini. Akhirnya langsung saya minta, Bu Santi, Bu Nita harus jadi pembicara, harus berkenalan dengan IABI. Nah, saya bilang gitu. Akhirnya Bu Nita mau. Nah, hari inilah alhamdulillah kita bisa berkenalan dan kita ingin juga tahu bagaimana sepak terjang IWAPI, dan semoga IWAPI dan IABI bisa bekerja sama ke depannya. Karena ini ada kombinasi yang luar biasa nih. The Dream Team, pengusaha wanita dengan IABI, ahli teknologi, sains, jadi pas lah. Apalagi di belakang tokoh-tokoh IABI yang terkenal ini ada para wanita-wanita ini nih. Ini luar biasa nih. Jadi bagaimana caranya saya sebagai ketua umum ingin mendorong agar para wanita-wanita istri-istri IABI juga bisa eksis, tidak hanya suaminya. Jadi itu goal kita hari ini. Semoga kita bisa diberi pencerahan oleh Ibu Nita. Dan tentu saja topik IABI Talk ini sangat informal, bukan seminar, bukan workshop, bukan apalagi kuliah. Jadi ini lebih sangat informal, diskusi, dan juga sharing ya. Nah, untuk penanggap juga tentu saja penanggap ini istilahnya saja, padahal intinya adalah bagaimana mengelaborasi, mempertajam atau menambahkan paparan atau sharing yang disampaikan oleh Bu Nita. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, IABI Talk 2020 selain bisa diakses melalui join Zoom meeting, juga dapat dilakukan melalui akses IABI Talk non video conference melalui live streaming, audio, video, dan live chat dari channel IABI di aplikasi Suara dengan tautan http://onelink.to/suarapi. Selain itu juga ada live on YouTube di IABI Channel. Acara IABI Talks 2020 ini didukung penuh oleh Ikatan Alumni Jerman, Ikatan Alumni Inggris, Ikatan Alumni Nederland, Ikatan Alumni ITB, Ikatan Alumni Perancis, TU Delft Alumni Chapter Indonesia, dan Alumni Luar Negeri, Ikatan Alumni Riset Pro, Kahji Jepang, Alumni Imperial College London Alumni Chapter Indonesia, Ikatan Alumni North Carolina Indonesia, Ikatan Auditor Teknologi Indonesia, Ikatan Saudagar Muslim Indonesia, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia, Lia Taruna Euro Management Indonesia, IJB Net Jepang, Planet Inovasi Foundation, Planet Inovasi Pemuda, Konsorsium Bioteknologi Indonesia, Suara, Anise Herbal, Solusi 247, PT Kroma Internasional, PT Bahasa Kita, PT 3S Sumber Selamat Selalu, Indonesia Center for Technology Empowerment, Masyarakat Ahli Penginderaan Jauh Indonesia, Brindus, Life Learning Club, Indonesia Aeronautical Engineering Center, Adip Food Best Halal Food Service, Orkestra, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia, Japlanes, dan IMEX. Baiklah Bapak Ibu semuanya, acara IABI Talk ini akan dipandu langsung oleh anggota Dewan Pakar IABI, Ketua Wanita Persahi Persatuan Sarjana Hukum Indonesia, Ibu Santi Diansari Hargianto. Kepada Ibu Santi Diansari Hargianto, kami persilahkan Bu sampai satu jam ke depan. Ya, terima kasih banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua Umum, terima kasih wadahnya sudah disiapkan. Pak Sumbogo, matur nuwun sangat nggih. Kita bisa
melanjutkan kegiatan webinar ini. Di sini hadir teman-teman dari berbagai dari YABI, dari Wanita Perhimpunan Sarjana Hukum Indonesia, dari masyarakat robotik, dari banyak teman-teman lain yang saya mungkin tidak bisa. Tapi utamanya kita mau menyapa guest star kita. Tadi Pak Sumboko, kemudian Mas Bimo, kita buatnya agak rileks ya, tidak begitu formal ya. Di mana hari ini khususnya kita punya seorang narasumber yang luar biasa sekali, sahabat kami, teman kami, juga guru kami, dan utamanya adalah idola saya. Beliau adalah Insinyur Nita Yudi MBA, atau nama kecil beliau Diah Anita Prihapsari. Beliau menyelesaikan SD, SMP di wilayah Jakarta Selatan, di Pejompongan, kemudian SMA Negeri Teladan, luar biasa kan, kemudian menyelesaikan selanjutnya pendidikan di Trisakti, dan untuk S2-nya beliau menyelesaikan di Oklahoma City University, USA. Luar biasa sekali kiprah Nita Yudi ini, hampir semua lini mengenal beliau. Kami juga duduk sama-sama dengan beliau di Dekralas, Dewan Kerajinan Nasional, di mana beliau langsung ditunjuk oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Jadi tidak diragukan lagi ketokohan daripada Nita Yudi. Beliau juga merupakan tadi disebutkan Ketua Umum atau President of the Business Women Association, UWAPI, sejak 2015 hingga hari ini. Kemudian juga beliau juga Wakil Ketua Kadin. Jadi luar biasa sekali beliau ini, kiprahnya bukan main-main di kancah perempuan Indonesia, kancah bisnis Indonesia. Ya. Beliau juga Sekretaris Jenderal dari Forum untuk WFFE. Kemudian beliau juga Supervisory Board of Women Forum for Excellence, PPLIPI. Juga Against Tobacco. Ya, jadi begitu kiprahnya beliau di organisasi. Kalau di business working experience, beliau sudah sangat luar biasa. Berbagai usaha yang beliau jabat sebagai presiden director maupun komisaris di berbagai bidang. Beliau juga, antara lain saya bacakan achievement beliau. Beliau juga appointed to represent Asia for Fortune State International Women, itu leaders mentoring program di USA, di Chicago, di Washington DC, dan juga di di mana-mana, di Bloomington, di Illinois, luar biasa. Makanya saya sebut beliau adalah mentor dalam kehidupan saya untuk melangkah ke depan. Kiprahnya beliau juga diakui di internasional dan juga di lokal. Beliau bersama Prime Minister Jepang mendapatkan undangan sebagai guest speaker dalam World Assembly for Women, wow, WAW, itu 2015. Kemudian juga tentunya di dalam negeri bersama Bapak Presiden Republik Indonesia, dan banyak achievement. Nah, untuk mempersingkat waktu, siapa beliau, bagaimana beliau, kita bersama-sama akan mendengarkan sharing beliau, kiprah beliau, dan sesuai tema yang kita ambil, masa depan pengusaha wanita Indonesia. Mbak Nita Yudi, kami persilakan. Mbak Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om, Shalom, salam kebajikan, namo buddhaya. Pertama-tama saya mengucapkan banyak terima kasih nih kepada Mbak Santi. Karena tanpa Mbak Santi nih saya nggak sampai di sini. Yang kedua saya mengucapkan terima kasih atas kepercayaan Mas Bimo. Saya manggilnya nggak Pak Bimo ya, saya manggilnya Mas aja biar tambah muda. Memang masih muda kan? Mas Bimo yang telah meminta saya untuk jadi pakar, dewan pakar, kemudian menjadikan saya juga untuk menjadi narsum nih, kolaborasinya Mbak Santi dengan Mas Bimo nih. Jadi kita santai saja karena tadi sudah dikatakan bahwa lebih banyak, karena saya lihat di sini semua luar biasa juga yang hadir di sini. Ada dokter, ada semuanya kayaknya senior-senior saya dan lebih-lebih ahli dari saya nih. Jadi pertama-tama kemudian Ketua Umum IABI Mas Bimo Sasongko MBA, Sekjen Dr. Kuncoro mungkin belum hadir ya. Wasekjen sini Pak Sumbogo sendiri ya. Wasekjen ya, ada berapa wasekjen. Kemudian ada dewan pakar nanti sebagai penanggap ada Mbak Eti, Mbak Anis. Anis ini anggota IWAPI juga, beliau pengurus juga. Dan ada Dr. Ingrid Tania, salam kenal Ibu Dokter. Luar biasa cantik banget Ibu malam ini. Salam kenal Bu. Iya, belum kenal saya Dr. Inggina Puspita, ada Mas Ardi dan ada Mbak Santi. Seluruh peserta ini saya lihat Inggris, Netherlands, Prancis, Jepang, North Carolina, Delft, London, terus juga masih banyak lagi yang lain yang dari dalam Indonesia sendiri. Dan teman-teman IWAPI, ya, ini ada yang paling jauh nih, Ketua Umumnya IWAPI Papua Barat, Ibu Ramlah. Selamat malam Ibu Ramlah, udah jam berapa ini di Papua? Kelihatannya udah jam 11 ya, sebentar lagi ngantuk nih. Kemudian ya, saya lihat ada Yulina, Ibu Juli, ya. Ibu Juli saya belum lihat, ada Ibu Husnul, Sekretaris Eksekutifnya IWAPI, dan seluruh peserta yang hadir pada malam ini. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Baik, mungkin presentasi saya karena diminta bagaimana supaya nanti IWAPI bisa berkolaborasi dengan IABI. Pak Mas Bimo, saya sebenarnya sebagai ketua umum sangat-sangat berterima kasih. Karena bagaimanapun, kolaborasi itu memang sangat dibutuhkan pada saat ini. Kita tidak bisa jalan sendiri. Dengan kolaborasi, insya Allah kita akan bisa berjalan bergandengan dan menghadapi era tatanan baru. Baik, kita mulai dengan presentasi saya. Apa sih itu IWAPI? Mungkin masih banyak teman-teman yang belum tahu tentang IWAPI. Mangga Mbak Santi di share presentasinya. Mungkin bisa dibikin besar. Ini masih kecil Mbak Santi. Screen-nya, ya. Ya, ini kalau rakernas kami di Padang bersama Pak Jokowi. Next, ini dengan seluruh anggota IWAPI, tapi tentunya nggak kelihatan karena yang hadir 2.000. Ini yang kelihatan ya beberapa. Ini dari seluruh Indonesia. Ya, IWAPI ini didirikan tahun 1975 dengan inisiator, yaitu Profesor Kemala Motik dan Dr. Dewi Motik. Tentu maksud dan tujuan didirikan IWAPI agar perempuan-perempuan Indonesia ini bisa mandiri secara ekonomi melalui kewirausahaan. Ya, next. Ini visi kami, menjadikan perempuan Indonesia bisa menjadi mandiri. Dan misinya tentu kami memperkuat anggota IWAPI, para perempuan pelaku UMKM, membangun kapasitas dan memperluas anggota, dan tentunya ingin menjadikan
IWAPI ini tidak hanya besar di Indonesia, tapi besar juga di luar daripada Indonesia. Next, anggota IWAPI saat ini berjumlah lebih. Next, Mbak. Ya, anggota IWAPI sebelumnya. Anggota kami lebih dari 30.000 perempuan pengusaha yang ada di 34 provinsi. Kami memang tinggal satu lagi dilantik, tapi karena pandemik sehingga kami harus menunda pelantikan. Tapi untuk pengurus dan semuanya sudah siap di sana dan ada di 280 kabupaten kota. Jadi IWAPI itu tidak hanya di provinsi, ada di kabupaten kota, bahkan sampai kecamatan. Dan IWAPI ini merupakan organisasi perempuan pengusaha terbesar dan terlama di Indonesia, juga di Asia Tenggara. Ya, next. IWAPI ini hanya mengerjakan 3 program, yaitu 1, capacity building, bagaimana bisa meningkatkan sumber daya manusia. Ya. Kemudian yang kedua adalah marketing, dari segi marketing memperluas jaringan, sehingga kita bisa memasarkan produk-produk kita, hasil karya IWAPI ke seluruhnya. Dan yang ketiga adalah bagaimana bisa mengakses finansial untuk penambahan modal. Jadi SDM, marketing, dan finance. Ya, next. Ini adalah beberapa networking kami ya dengan beberapa kegiatan bersama dengan Pak Puspayoga saat itu menjadi Menteri Koperasi dan UKM. Kemudian juga kita kerjasama dengan Facebook yang disaksikan oleh Menteri Kominfo. Ya, next. Dan ini adalah pencapaian IWAPI, yaitu setiap tahunnya kami mencetak perempuan-perempuan berprestasi. Baik penghargaan itu didapat dari pemerintah pusat, dari pemerintah daerah, pihak swasta, luar negeri, dan dari kami sendiri, dari IWAPI secara nasional. Dan yang kedua, kami tampil atau kami ke depan sebagai motivator dari perempuan lainnya melalui pelatihan, seminar, talk show, pameran, dan event lainnya. Karena memang perempuan ini perlu role model. Karena kita budayanya adalah budaya patriarki, di mana perempuan hanya nomor 2, dan perempuan biasanya hanya dilihat dari dapur, kasur, sumur, sehingga saat ini, atau bukan saat ini saja, sudah lama, perempuan itu perlu role model. Sehingga di situ ada role model yang bisa memacu para perempuan untuk bisa tampil menjadi perempuan pengusaha karena ketidakpediannya. Ketiga, sebagai mitra strategis pemerintah. Belum selesai, Mbak. Sebagai mitra strategis pemerintah. Kemudian yang keempat, IWAPI selalu dijadikan duta Indonesia di berbagai event internasional sebagai perwakilan dari organisasi perempuan pengusaha. Contohnya kami dijadikan focal point untuk AWEN, yaitu bentukan dari ASEAN, tapi khusus untuk woman entrepreneur, yaitu ASEAN Women Entrepreneur Networking. Kemudian kami juga dijadikan wakil untuk perempuan pengusaha di G20 oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Ya. Ini berbagai event. Next, Mbak. Ini berbagai event yang kami lakukan, yang kami hadiri, baik sebagai narasumber. Ini di Busan, ya, Korea. Next. Kemudian kami juga hadir di Iran. Next, Mbak. Ya, kami kerjasama dengan perempuan pengusaha di Iran, ya. Dan kami juga diterima langsung oleh Vice President Iran, ya. Sebelumnya, Mbak. Dan kami juga memenuhi undangan dari Perdana Menteri Thailand. Dan kami juga ada kerjasama dengan Kanada. Sebenarnya banyak sekali kerjasama dengan luar negeri sehingga kami bisa mendapat networking yang sangat luas. Ya, next.
Next. Bisa Mbak, saya lanjut saja. Ya, ini perspektif dunia usaha terhadap kebijakan pemerintah. Nah, saat ini di dengan adanya dampak COVID-19 ini kami mendapat data ada 163.713 pelaku usaha mikro kecil. Sebenarnya ini adalah data bulan Mei. Tentu bulan sekarang ini bulan Juli ini sudah semakin banyak tambah ya. Dan UMKM ini dengan jumlah sekitar 62,5 juta ya. Sekitar 57,4 jutanya itu adalah level mikro dan kecil di mana 60%-nya adalah perempuan pengusaha. Sehingga bisa dikatakan bahwa perempuan pengusaha ini mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Ya, next. Berapa program yang dihadirkan oleh pemerintah baru-baru ini diluncurkan program PEN, yaitu sebuah pemulihan ekonomi nasional yang merupakan rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak COVID-19 dan responnya pemerintah atas penurunan aktivitas masyarakat yang berdampak pada ekonomi. Ini ada di PP 23 tahun 2020. Tentu tujuan dari PEN, next Mbak, melindungi dan mempertahankan, meningkatkan kemampuan ekonomi para pelaku usaha, dan untuk UMKM, program PEN ini dapat memperpanjang nafas UMKM yang sudah hampir habis nafasnya. Ya, next. Saya tidak akan ini. Kemudian next. Next. Ya. Nah, di sini jumlahnya dukungan untuk dunia usaha UMKM subsidi bunga ada 34,15 triliun ya. Di mana subsidi ini 27,26 triliunnya melalui BPR perbankan dan perusahaan pembiayaan. Dan 6,4 triliunnya melalui KUR, UMI, Mekar, dan Pegadaian. Nah ini banyak sekali teman-teman yang sudah melakukan restrukturisasi di 6,4 triliun ini. Dan ini merupakan salah satu bantuan dari pada pemerintah. Ya, next. Permasalahan yang dihadapi tentu penjualan UMKM ini sangat turun ya, di mana sebanyak 59% UMKM menurunkan harga jual produk dan jasanya untuk mempertahankan usaha. UMKM untungnya pasti tidak besar, tapi karena pandemik ini mereka menurunkan, sehingga yang penting sekarang usaha jalan dan tetap masih ada profit, walaupun tidak banyak profitnya. Kemudian beberapa IKM dan UKM, ini juga sudah produksi barang karena waktu itu akan menghadapi Lebaran, ya, sehingga stoknya jadi menumpuk, sehingga ini juga menjadi permasalahan para UMKM. Saat ini UMKM pasti sudah terkena problem cash, ya, kehabisan uang tunai untuk menutup kebutuhan pribadi. Nah, UMKM karena memang daya beli masyarakat menurun, ya kan? Makanan, wisata, dan kesulitan pasar tentunya. Dan UMKM sendiri tidak memiliki laporan keuangan yang bagus, artinya hanya laporan keuangan yang biasa. Kemudian bahan mentah pun masih banyak dari impor. Nah ini dengan adanya ketersediaan bahan baku, karena langka maka harga jadi tinggi. Kemudian UMKM juga harus jaga kesehatan sesuai dengan protokol kesehatan, peraturan pemerintah. Keluarnya juga baru-baru ini, kemarin-kemarin semua dikerjakan dari rumah dan tetap menjaga jarak. Next, Mbak. Langkai saja ini tidak saya terangkan. Ini penyerapan produk UMKM oleh pemerintah.
selain pemerintah memberikan stimulus-stimulus tadi, pemerintah juga memikirkan bagaimana caranya supaya produk-produk UMKM bisa diserap oleh pemerintah. Salah satunya ini adalah besok kami akan mengadakan sosialisasi program padi UMKM bekerjasama dengan Kementerian BUMN, di mana Kementerian BUMN akan belanja melalui UMKM. Mereka tidak akan belanja lagi kepada perusahaan-perusahaan besar, tapi melalui UMKM. Program tersebut namanya Padi Pasar Digital UMKM. Ya, yeah, next. Nah, ini usulan bisnis model di mana kita harapkan dengan adanya padi dan perusahaan-perusahaan besar daripada BUMN, apabila ada teman-teman yang mendapat tender, menang tender ya, itu mereka akan subkan lagi dan disubkan lagi. Nah, penjaminnya adalah perusahaan besar tersebut. Ini yang kami harapkan supaya UMKM ini tetap hidup. Nah, kita bisa mendapatkan proyek, tapi kita juga bisa mendapatkan biaya untuk permodalan. Ya, next. Next. Ini sumber pembiayaan biasa dari pemerintah dan non pemerintah, ya. Ya, next. Next, Mbak Santi. Restrukturisasi. Ini restrukturisasi yang ditawarkan oleh pemerintah, di mana ultramikro pinjamannya di bawah 10 juta dengan kelonggaran pokok pinjaman plus potongan bunga 6% selama 6 bulan. Kalau di atasnya itu kita lari ke KUR di atas di bawah 500 juta. Sama. Dan one gate policy ini yang kami sampaikan ke pemerintah bahwa ada 18 kementerian dan lembaga yang menangani UMKM. Kenapa tidak dibuat satu one gate policy sehingga kami para UMKM ini tidak harus dari satu kementerian ke kementerian lain dengan program yang hampir sama. Kalau ini bisa dilakukan oleh pemerintah one gate policy, ini pemerintah satu pasti akan mendapatkan data UMKM yang akurat, kemudian yang jelas pasti bisa membantu UMKM yang sedang terdampak pada saat ini yang 60% dimiliki oleh perempuan. Ya, next. Nah, ini jalurnya untuk platform One Gate Policy. Boleh dicetak, boleh diklik, Mbak. Diklik nanti dia keluar. Ya, ada one gate policy ini kami harapkan modulnya seperti ini. Ada akses informasi dalam one gate policy itu. Kemudian ada akses edukasi, ada akses pasar. Jadi bukan hanya platform seperti Bukalapak, Tokopedia yang hanya membuka akses pasar. Tapi di sini ada informasi, edukasi, promosi, dan sebagainya. Ya, klik lagi. Nah, di sini diklik ada community, kemudian ada korporasi, dan pembiayaannya tentu dari APBD, APBN, bank, non-bank, KUR, dan PKBL. Nah, platform One Gate Policy ini UMKM Go Digital, informasi, pembiayaan, marketplace, promosi, dan edukasi. Next. Ya, next. Nah, ini kita bisa lihat di sini kalau UMKM yang bankable itu sudah ambil kredit, dampak usahanya pada saat COVID ini sudah mau mati. Kemudian ada stimulus pemerintah yaitu restrukturisasi, usahanya bisa bangkit kembali. Ya, tapi yang tidak ambil kredit
dampak usahanya mati, tidak ada bantuan, akhirnya usahanya bisa mati beneran. Next. UMKM yang visible. Ya, yeah, next. UMKM yang visible tapi tidak bankable. Di sini mereka akhirnya larinya nanti ke kredit rentenir. Dampak usaha bisa mati. Tidak bisa restrukturisasi, usahanya terpuruk. Tapi kalau diambil kredit, ada penjaminan, bisa restruk, usahanya bisa bangkit lagi. Nah, disinilah perlunya pendampingan para UMKM. Untuk promosi, di sini kita bisa promosi di dalam One Get Promotion ini, yaitu kita bisa bikin gathering dan business matching, even though melalui virtual, ya. Kemudian kita tetap bisa melakukan pameran dagang internasional, bahkan dengan virtual bisa lebih luas lagi. Kemudian bisa tetap mengadakan pameran dagang nasional, tapi memang tidak bisa touch. Kemudian akses promosi melalui kementerian dan BUMN. Next, nah, diharapkan dengan adanya One Gate Policy ini, UMKM bisa mendapatkan award. Ya, next. Inovasi dan bagaimana si UMKM bisa naik kelas. Saya mungkin ambil di sini ada next. Ada kredit mikro, ya, seorang teman atau anggota yang punya usaha ayam potong, ya. Kemudian meminjam 5 juta dan dia jual di pasar. Kemudian melalui kredit mikro utama dapat 35 juta, dia tambah lapaknya 5 di pasar. Dan kemudian dia naik kelas lagi karena telaten dan gigih, mendapatkan kredit KUR 135 juta dan bisa menyuplai ayam potong ke pasar-pasar. Kemudian naik kelas lagi, ya, karena memang gigih sekali. Akhirnya minjam KUR sebanyak 350 juta membeli lahan untuk peternakan ayam. Satu tahun kemudian dia naik kelas dan akhirnya beliau mendapat kredit komersil secara bertahap 1 miliar sampai 2,5 miliar. Akhirnya si UMKM tersebut menjadi industri ayam potong setelah 3 tahun naik kelas. Ini adalah motivasi kita bahwa kita pasti bisa naik kelas. Ya, next. Ini tentang, jadi apa yang harus kita lakukan pada saat pandemi COVID-19 ini, tentu adalah yang utama adalah networking melalui online. Jadi inilah, this is the time to educate ourselves untuk bagaimana bisa online, ya. Kemudian sebagai IPAPI organisasi, kami mendorong anggota-anggota kami untuk bisa memanfaatkan stimulus-stimulus pemerintah agar kita bisa tetap bertahan dalam pandemi 19 ini. Ya, next. Nah, ini kalau kita sudah online, kita bisa promosinya di berbagai tempat, media sosial. Ya, next. Nah, ini saya katakan di sini, pelaku UMKM adalah pahlawan ekonomi. Di mana UMKM wanita adalah pahlawan finansial. Kenapa dibilang seperti itu? Karena memang memiliki kontribusi yang sangat besar. Menurut Madeleine Albright, perempuan pertama menteri di Amerika, dikatakan bahwa profit dari perempuan pengusaha itu 90% larinya adalah ke keluarga, ke usaha, ke community. Dibanding dengan pengusaha laki-laki hanya 30-60% lari ke anak, community dan usaha. Jadi nggak tahu larinya kemana. Nanti bapak-bapak tolong jelaskan ke saya seperti itu. Dan menurut World Bank pun dikatakan bahwa perempuan pengusaha mempunyai NPL hampir 0%.
hampir loh Pak ya, para peserta hampir 0%, jadi bukan 0%. Jadi masih ada juga yang menunggak, tapi jarang sekali perempuan itu mau ngemplang bank seperti itu atau lembaga pembiayaan lainnya. Untuk itu kalau sekarang pemerintah memperhatikan UMKM, khususnya perempuan UMKM, ini sangat luar biasa. Karena bagaimanapun kalau perempuan yang sudah bisa berdaya, pasti akan tercetak generasi penerus bangsa yang lebih potensi seperti bapak-bapak yang hadir pada saat ini dan ibu-ibu yang hadir pada saat ini. Luar biasa. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow, luar biasa sekali. Saya tadi dibantu Pak Sumurgo untuk slide-nya. Terima kasih Mas Sumurgo. Apa yang dipaparkan oleh Mbak Dita tadi, luar biasa, luar biasa. Kita lihat bagaimana Mbak Dita memimpin lembaga ini, IWAPI khususnya, sampai begitu ke kancah internasional, mendapatkan pengakuan yang luar biasa, dan program kekinian kaitannya dengan COVID, Mbak Dita pun sudah langsung nyemplung langsung bagaimana program pemerintah dalam hal PEN, jadi Undang-Undang 23, Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun ini. Luar biasa sekali. Begitu diluncurkan Mbak Dita langsung tangkap bahwa itu adalah kebutuhan kita secara nasional. Lalu bisnis model yang ditawarkan begitu menarik dan rasanya it's the time for IABI, wanita perhimpunan sarjana hukum, kemudian bersama-sama dengan masyarakat robotik. Saya lihat di sini ada beberapa lembaga lain yang rasanya kita bersama-sama perlu bergandengan tangan mendorong apa yang dipaparkan oleh Mbak Dita tadi. One gate policies, itu it's excellent. Itu one thing that kita akui bahwa tiap departemen memiliki mata anggaran tentang UMKM, tapi tidak terkonsolidir dengan baik. Dan apa ya, kalau kita bikin orkestra itu satunya suaranya larinya ke kanan, satu ke kiri, satu ke belakang, satu ke depan, jadi kadang uber-uberan gitu ya. Bagaimana kita membuat satu simfoni yang harmoni melalui one gate policy. Nah, kalau kita bisa dorong, IABI bisa dorong bersama-sama dengan IWAPI, kita dorong ini menjadi satu one gate policy yang bisa di-endorse oleh negara melalui Bappenas. Ini satu hal yang mungkin PR kita bisa kita lakukan bersama. Kemudian UMKM tadi naik kelas. Pelaku UMKM tadi mendapatkan satu julukan yang luar biasa, sebagai pahlawan ekonomi. Wow, is a wow. Oke. Okay? Jadi UKM naik kelas, contohnya luar biasa, tukang ayam di pasar menjadi satu industri yang miliaran, kira-kira gitu ya. Kemudian UKM wanita, Pak Mas Bimo, Mas Bimo jangan marah ya. Tadi kalau perempuan dikasih trust, ternyata kok pengubahannya kok lebih indah, lebih rapi, lebih apik, dan yang utang itu hampir dikatakan sedikit sekali gitu, ketimbang pengusaha atau UMKM yang pria gitu ya. Jadi pahlawan finansial dikasih lagi julukan. Bagaimana kita nanti mungkin kita bikin award di masa pandemi ini, pelaku UMKM sebagai pahlawan ekonomi, pahlawan finansial dan lain sebagainya, kita akan kemas bersama. Ini satu hal yang bagi saya lemparan yang sangat menarik yang kita bisa tangkap bersama. Mungkin teman-teman peserta yang lain, saya lihat dari teman-teman yang lain yang banyak yang hadir di sini juga bisa menangkap ide-ide ini. Ada Pak Wahidin, ada Mbak Teti, ada Mbak Sriwati, ada yang lain. Mohon maaf saya nggak bisa baca semuanya, tapi ini peserta tiap saya melirik nambah terus nih. Ya moga-moga sampai dengan akhir kita terus nambah, sehingga dukungan daripada kegiatan ini. Kita punya lima penanggap. Penanggap kita ini saya random aja ya. Pertama mungkin saya minta dokter Ingrid Tania. Kebetulan beliau tadi yang bilang ya cantik sekali. Saya sepakat, cantik sekali. Dan Ayu.
Mbak Ingrid ini di sini disebutkan adalah anggota Dewan Pakar IABI, kemudian Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia. Kita rencananya sebetulnya pertengahan tahun ini bersama Mbak Ingrid ke London untuk membawa jamu-jamuan, tapi karena COVID kita harus mundurkan entah kapan untuk kita reschedule-kan. Nah, beliau juga punya sekolah untuk anak-anak penyandang autism. Suami beliau, sahabat saya, satu kantor di IBM. Kebetulan saya direktur CSR dari IBM. Suami beliau di IBM, kita sama-sama mengelola satu proyek bersama IAB tentang seismograf, alat pencatat gempa yang kita bentuk dengan teknologi kekinian menggunakan magnetic trap. Nah, totalnya sama istrinya, bergaulnya juga di bidang yang luar biasa. Ini suami istri top banget sih nih. Nah, apa nih tanggapan Mbak Ingrid tentang paparan Mbak Dita? Kami silakan, Dokter Ingrid, Dokter Ingrid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih Mbak Santi. Luar biasa paparannya Ibu Nita Yudi. Salam kenal buat Bapak Ibu di sini yang saya belum kenal. Wah, saya sebenarnya tidak seluar biasa yang disampaikan Mbak Santi ini. Jadi memang selain sebagai dokter dan ketua umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional Indonesia, memang saya dan suami memang mulai merintis gitu ya, semacam pusat intervensi untuk anak berkebutuhan khusus gitu ya. Nah, ini tadi saya mendengarkan paparan Ibu Nita yang luar biasa, dan saya dapat pengetahuan baru dan motivasi juga bahwa ternyata tadi dari 163.000 UMKM, pengusaha UMKM atau pelaku UMKM, 50%-nya adalah perempuan. Itu sangat luar biasa. Memang benar sekali kalau memang perempuan ini memang sebenarnya bisa menjadi pahlawan ekonomi bangsa gitu. Nah, kebetulan dalam posisi saya sebagai ketua umum PD Poji itu yang Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, memang kami beranggotakan para dokter-dokter yang memang mempunyai beragam background, dalam arti walaupun sama-sama di bidang obat tradisional jamu atau obat herbal, tetapi memang ada sebagian dari anggota kami yang memang tidak hanya sebagai dokter gitu ya, tetapi juga misalnya sebagai pengusaha jamu ya, pengusaha obat herbal, pengusaha obat tradisional atau pengusaha herbal kosmetik, kemudian juga peneliti juga ya, peneliti dari obat tradisional atau obat herbal. Nah, di sini memang kami kepingin mengembangkan doctorpreneurship, kemudian researchpreneurship, kemudian sciencepreneurship dan sociopreneurship, dan sebenarnya memang kami berharap juga nanti ke depannya akan lebih banyak mendapatkan motivasi-motivasi maupun support dari IWAPI gitu ya, dari Ibu Nita selaku ketua IWAPI, bagaimana kami ini bisa lebih mengembangkan diri gitu. Nah, tadi sehubungan yang tadi saya sampaikan dengan berbagai background dan cita-cita tersebut, kami ini kan ada beberapa yang tadi pengusaha, ada yang memiliki usaha mikro obat tradisional, kemudian usaha kecil obat tradisional, lalu ada juga industri kecil obat tradisional. Saat ini dalam IABI Talks malam ini, alhamdulillah saya walaupun tadi agak dadakan, saya mengajak beberapa kawan-kawan yang tergabung dalam PD Poji ini, yang ternyata alhamdulillah banyak yang hadir di sini ya. Jadi saya lihat ada Dr. Reni Yuniati, Dr. Mutoharo, Dr. Dona Susana, kemudian tadi juga saya lihat sempat ada Dr. Bunga, Fepti, dan
ada beberapa yang saya nggak sebutkan namanya, tapi di sini lumayan, alhamdulillah banyak dokter pengusaha yang hadir gitu. Ini keterbatasan waktu ini, Mbak. Oh iya iya, sorry. Jadi oke, sebentar. Berarti 1 menit aja deh, 1 menit atau 2 menit. Nah, ini kami juga sebenarnya berharap mendapatkan saran-saran gitu ya, tapi lewat acara ini ataupun mungkin acara berikutnya, misalnya motivasi ataupun solusi, misalnya kendala-kendala yang mungkin dihadapi. Tadi Bu Nita sempat menyebutkan misalnya dalam masa pandemi COVID ini, misalnya bahan baku yang terutama yang impor itu akan susah gitu ya. Tetapi alhamdulillah kalau di bidang obat tradisional, obat herbal, kita bahan baku 100% kan dari Indonesia. Tetapi kendala-kendalanya selain yang di samping modal gitu ya, tadi Bu Nita juga luar biasa sudah menyampaikan beberapa program yang terkait dengan permodalan. Juga sebenarnya ada kendala-kendala, misalnya perlindungan hak kekayaan intelektual yang masih rendah gitu ya di sini. Kemudian para dokter pengusaha misalnya gagap teknologi, gagap marketing, kemudian motivasi juga kurang, tidak berani, tidak pede. Kemudian juga persaingan ketat, tidak hanya dengan sesama pengusaha di sini, tapi juga dengan adanya obat tradisional impor misalnya. Kemudian juga ada kendala etika, misalnya dengan adanya etika kedokteran itu, misalnya dokter jadi mungkin merasa terbatasi sebagai dokter agar tidak melanggar etika, misalnya tidak boleh berdagang misalnya obat-obatan, termasuk obat-obatan tradisional. Jadi ya itu beberapa kendala, dan kita berharap mendapatkan pencerahan lebih mendalam lagi atau lebih luas lagi di lain waktu, di lain kesempatan, sehingga bisa berkolaborasi lebih lanjut gitu. Baik, terima kasih ya, Mbak Ingrid. Wah, jadi bagus sekali, banyak poin-poin pertanyaan. Nanti kita rekap saja, Bu Nita ya, Mbak Nita. Kita masuk satu-satunya penanggap Bapak ini. Beliau adalah Wakil Sekjen IABI, Pakatan Orang Manajemen. Kami silakan Pak Ardi Wahyu. Waktu dan tempatnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Santi. Dan tentunya Mbak Nita ya, senior saya. Kebetulan kalau saya lihat tahun 92 sampai 94 tuh di Amerika. Jadi tahun-tahun segitu saya juga, tapi waktu itu saya masih bachelor. Jadi saya pantas lah kalau nyebut Mbak Nita Mbak ya. Waktu itu saya di Michigan, jadi ya agak jauh sih, tapi paling tidak bolehlah kita ini junior lah kami ini. Jadi saya banyak belajar tadi, saya lihat pertanyaannya luar biasa, sangat menyeluruh, komprehensif, memahami sekali tentang kebutuhan dari para anggota, terutama UMKM, dan luar biasanya sangat tanggap dengan COVID ini, cepat mendapat support dari pemerintah, termasuk tadi pembiayaan. Satu hal yang menjadi catatan saya, tadi Mbak Nita itu cerita tentang bahwa banyak dari teman-teman itu lemah dari sisi laporan keuangan. Padahal sebagai pengusaha itu laporan keuangan itu kayak, kalau dokter itu kayak kita ngukur detak jantungnya, tekanan darahnya, gini ya kan. Jadi kalau pengalaman pribadi saya, salah satu bukan kunci sukses ya. Kita bisa tahu kita benar atau enggak itu dari laporan. Nah, mungkin nanti ini yang saya mau coba usulkan ke teman-teman IABI juga. Di IABI itu banyak pakar teknologi, terutama teknologi IT. Nah, salah satunya itu adalah misalnya nih, laporan keuangan ini bagi para UMKM ini gimana caranya bisa simple sehingga mereka kalau jualan itu laporan keuangannya bisa cepat gitu. Nah, mungkin suatu saat bisa berkolaborasi sehingga tadi kendala tentang laporan keuangan sehingga ujung-ujungnya nanti bisa bankable, kemampuan memonitor perusahaan, dan segalanya. Jadi mungkin saya buka dengan itu supaya kita ada optimisme bahwa kedepannya antara IABI dan UAP ini bisa lanjut lebih jalan. Nah, kalau saya mungkin agak sedikit berbeda lah. Gimana Bu Nita ini, saya lihat tadi banyak UMKM. Tapi satu hal nih, kita bicara masa depan. Kalau ngomong masa depan nih, ngomongin anak-anak kita, milenial nih.
kebetulan saya punya dua anak yang kuliah, yang satunya lagi tuh pengen jadi pengusaha, jadi wanita pengusaha. Dia kebetulan di ITB, SBM. Nah, itu sukanya itu buat bisnis kayak kerudung, buat makanan, dan segalanya. Nah, gimana nih WAPI menjembatani anak-anak ini? Karena saya lihat mereka ini adalah 5, 10, 20 tahun lagi ini jadi backbone-nya IWAPI dan juga backbone-nya kita Indonesia. Nah, mungkin bisa diberikan kesempatan dan juga diarahkan sebenarnya bisnis apa sih ke depan Indonesia ini. Di tantangan global yang mendunia dengan IT, dengan infrastruktur segala macam itu, gimana nih IWAPI untuk para milenial ini, what can we do? Nah, mungkin kita sebagai orang tua dan pengalaman tadi seperti itu. Jadi saya ingin komentarin dua sisi itu aja, terutama bagaimana teknologi ini teman-teman IABI bisa membantu tadi dari laporan keuangan. Dan yang kedua, milenialnya ini gimana nih? Supaya kedepannya insya Allah Indonesia bisa lebih berkembang, terutama di anak-anak muda kita. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bapak Adi. Kemudian kita langsung saja ke penanggap yang ketiga, Dr. Gina Puspita. Beliau juga adalah Ketua Dewan Pakar IABI. Kemudian beliau juga Komisaris PT Global Human Group. Kami silakan, Ibu Gina. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Santi. Juga terima kasih pada Pak Bimo, Pak Sumbogo, dan tentu saja terima kasih pada Ibu Nita yang sudah memaparkan tadi tentang IWAPI. Walaupun mungkin kita belum pernah ketemu, Bu, tapi untuk di beberapa, kami ada cabang-cabang restoran di antaranya, di Indonesia ini ada 16 cabang. Ada anggota-anggota IWAPI yang kadang buat rapat di tempat kami, di daerah-daerah lah nanti. Tapi kalau satu waktu mudah-mudahan bisa ketemu juga dengan Bu Nita, dengan kawan-kawan. Kami juga baru buka satu restoran lagi, GH Corner namanya, di Kelapa Gading. Dengan adanya era COVID ini memanglah belum ada peresmian yang apa istilahnya grand launching lah, tapi sudah buka juga. Ada makanan Timur Tengah, Eropa, dan seperti mana yang Ibu Nita tadi sampaikan, masalah yang berlaku di negara ini tentulah ini juga tanggung jawab kita bersama sebagai warga negara Indonesia. Mesti juga kita bekerjasama, berkolaborasi. Mungkin hari ini Tuhan Allah tentukan kita ketemu, bisa jadi mungkin nanti kolaborasinya bukan saja antara kita dengan IWAPI, tapi semua kita yang memang berniat untuk memberikan manfaat yang banyak untuk masyarakat. Jadi sebelum saya bicara panjang-panjang, sangatlah mau mengundang sesiapa yang mau datang supaya boleh kita bicara dan melihat apa yang bisa kita buat kerjasama. Dan nanti disilahkan kalau untuk yang lengkapnya di Indonesia ini, PT Global Ikhwan Group ada di Sentul, di mana ada usaha-usaha perdagangan, restoran, butik, bakery, dan juga sekarang ini ada pertanian, peternakan, kebun kopi juga ada, kebun kopi dan juga teh di daerah sini, di Cisarua dekat puncak nih. Dan itu juga kita memang banyak tenaga-tenaga tuh diantaranya adalah wanita dan juga remaja. Di mana tadi Ibu Nita sampaikan tentang role model ya, role model. Saya rasa modal insan itu adalah modal yang paling utama dalam sebuah usaha. Jadi memanglah itulah yang juga ditekankan dalam perusahaan kami, di mana wanita itu dia mesti jadi role model, bukan saja dalam bidang usahanya, tetapi dia memang kalau dia jadi istri, jadilah istri yang memang
inginnya lulus lah dalam penilaian Tuhan. Jadi ibu lulus lah menjadi pendidik yang baik. Dan jadi pengusaha, tentulah pengusaha yang memikirkan kepentingan masyarakat banyak. Bukan saja kepentingan diri kita, mau untung bisnis, tidak. Tetapi dia sangat memikirkan kepentingan orang banyak. Dan moga-moga dengan begitu, wanita yang kita juga mendidik mereka secara kontinu, membina mereka supaya mereka bukan saja berhasil atau sukses di masa depan yang saya katakan mungkin masa depan yang pendek lah. Mengingatkan untuk dunia ini, okay. Tapi juga masa depan yang panjang di akhirat nanti. Nah, jadi seperti tadi juga nanti selain kalau kita bukan saja bekerja sama di Indonesia, mungkin kalau IWAPI kebetulan sedang ada di luar negara, silahkan. Kami ada di restoran di 16 cabang. Dan biasanya contoh di Dubai, di Paris, di Jerman. Ada juga dari pihak kedutaan juga mengadakan acara-acara di tempat kita. Jadi moga-moga setelah pertemuan kita kali ini, kita akan terus diperkuat lagi dengan adanya kolaborasi. Dan juga tadi seperti Ibu Ingrid sampaikan, kami pun ada usaha-usaha pendidikan supaya menolong ibu-ibu yang bekerja ini, gimana anaknya perlu dididik. Masa dia jadi pengusaha, anak nggak terdidik. Nah, itu pun kita ada sekolah, dan juga di era COVID ini, kita pun membantulah orang-orang susah dengan membagi sembako kepada mereka. Jadi Mbak Santi, waktunya sudah habis, 5 menit. Mudah-mudahan pertemuan kita malam ini Allah rahmati. Sekian. Amin. Terima kasih, Bu Gina. Mohon maaf karena keterbatasan waktu, kita akan buat khusus nanti yang lebih panjang ya, Ibu ya. Kemudian selanjutnya ada Ibu Eti Tastiati, PhD. Beliau ini adalah juga anggota Dewan Pakar IABI. Beliau juga peneliti Smart Research Institute atau kita sebut SMART3. Silakan, Ibu Eti. Ada ya, Ibu Eti? Bu Santi, Bu Eti, ini kelihatannya dia izin, nggak bisa hadir. Oh siap, Pak Bimo. Terima kasih, Pak Bimo. Kita lanjut. Terakhir ini adalah Ibu Manistri Tambunan. Beliau adalah Certified Aromaterapi, anggota Dewan Pakar IABI, dan CEO Anis Herbal. Kami silakan, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Ketum saya, Ibu Nita Yudi. Alhamdulillah saya bisa ketemu lagi dengan Bu Nita tersayang nih, yang cantik luar biasa, yang tetap semangat dan penuh energi. Bu Nita, dan yang terhormat juga Bapak Ketua IWABI, Pak Bimo, dan bapak-bapak anggota Dewan Pakar IWABI dan anggota pengurus IWABI dan anggota IWABI yang lainnya. Menanggapi presentasi dari Bu Nita tentang IWABI, saya sudah bergabung di IWABI cukup lama, sudah bertahun-tahun ya, dan saya sangat merasakan sekali manfaat untuk menjadi anggota IWABI. Banyak sekali ilmu-ilmu yang saya dapat dari IWABI. Namun mungkin ada saran-saran dari saya sedikit ya, untuk menanggapi apa yang tadi Bu Nita sampaikan. Memang saat ini seperti anak saya juga kuliah di Business Administration di UNPAD. Sebelum dia menamati kuliahnya, dia melakukan bisnis juga. Dan milenial sekarang sangat kurang sekali pengetahuannya tentang organisasi perempuan. Nah, kita berharap ke depannya IWABI bisa bekerja sama dengan universitas-universitas yang mempunyai fakultas bisnis dan entrepreneurship, sehingga anak-anak muda bisa terarah bisnisnya, tidak asal coba-coba saja.
Dan satu hal lagi yang saya perhatikan, UKM-UKM wanita Indonesia ini selalu condongnya bisnisnya kalau enggak fashion, kuliner. Padahal banyak sekali tipe bisnis yang bisa digali di Indonesia ini. Nah, bagaimana IWAPI dalam memunculkan ide-ide bisnis lainnya sebagai sehingga varian bisnis untuk wanita Indonesia lebih berkembang dan mudah bersaing? Ya, seperti Blue Ocean Strategy, yaitu melakukan bisnis di area yang peminatnya masih sedikit, sehingga wanita-wanita pengusaha Indonesia juga bisa berkompetisi, bersaing dengan pengusaha-pengusaha dari luar negeri. Nah, sekarang saya berharap juga Pak Dimo sebagai ketua IABI juga bisa bekerja sama dengan IWAPI, karena IABI ini kan banyak sekali pakar-pakar teknologi, sehingga bisa membantu para UKM untuk bisa menciptakan atau dalam hal manufacture peralatan-peralatan yang sangat dibutuhkan oleh UKM-UKM ini. Nah, alhamdulillah dengan adanya Bu Nita sebagai ketua IWAPI dan Pak Bimo sebagai ketua IWABI akan tetap bersinergi untuk meningkatkan keahlian-keahlian dan bekerjasama dengan pakar-pakar yang anggota IWABI ini ada 4.000. Tentunya pada pakar semua ya, ahli semua yang bisa berkontribusi dalam peningkatan keahlian UKM dan meningkatkan teknologi dari peralatan-peralatan UKM dibutuhkan UKM pada saat ini. Hanya begitu tanggapan saya. Semoga, dan saya sangat berharap IWAPI akan tetap berkembang dan jaya selalu, di mana saya sebagai anggota IWAPI sangat bangga dengan kepemimpinan Ibu Nita Yudi saat ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kita karena mengingat dari lima penanggap tadi, saya berikan satu kesempatan dari Bapak Ibu. Di sini ada Pak Bambang. Kami silakan Pak Bambang, langsung singkat pada Bang Anas, monggo. Suaranya masih di mute Pak Bambang. Oh ya, oke, terima kasih Bu Santi ya. Selamat malam Bu Nita. Jadi dulu kalau nggak salah saya pernah sama-sama jadi juri di Wirausaha Mandiri Bu, tahun berapa ya waktu itu saya lupa. Cuman saya masih rambut hitam pada waktu itu, sekarang saya sudah rambut putih nih Bu Nita. Jadi dulu saya di BPPT, saya sempat menjabat di BPPT, kemudian saya sekarang sudah pensiun Bu Nita, kemudian saya sekarang duduk di PNM. Jadi di PNM itu Penanaman Modal Nasional Madani ya, yang kita juga nasabahnya banyak sekali dari UMKM ya, khususnya wanita pengusaha itu juga banyak kita, nasabahnya juga banyak. Nah, saya melihat memang saya tadi masuk agak terlambat, Bu Nita. Jadi, saya sebetulnya banyak sekali komen, cuman karena harus ada singkat dan padat, maka saya singkat dan padat saja. Jadi, kita ini sekarang menghadapi era revolusi industri 4.0, itu yang pertama. Kemudian kedua, kita menghadapi situasi COVID ya. Jadi dua hal ini sebetulnya merupakan opportunity. Saya percaya betul bahwa wanita pengusaha itu di Indonesia nantinya insya Allah akan sukses, itu saya yakin betul itu, karena memang eranya seperti itu. Nah, saya melihat tadi di beberapa catatan Ibu Nita itu tentang apa namanya bisnis model ya dan lain-lain sebagainya. Tentunya dalam menghadapi revolusi industri keempat ini kita nggak bisa hanya pertumbuhan biasa-biasa saja gitu ya. Nah sehingga kita butuh satu percepatan gitu ya, percepatan bukan hanya jenis industrinya apa saja dalam menghadapi revolusi industri keempat ini, lalu
bisnis modelnya tuh sebaiknya seperti apa yang tidak biasa-biasanya saja gitu ya. Karena ini kita butuh percepatan. Dan juga situasi COVID ini justru sebetulnya opportunity buat kita untuk sedikit menyempurnakan bisnis model yang biasa-biasa saja. Gitu. Nah sehingga pertanyaan saya itu atau mungkin juga komen gitu, seperti apakah ya yang namanya percepatan ya percepatan untuk khususnya wanita pengusaha di Indonesia ini dalam menghadapi revolusi industri keempat ya dan juga menghadapi situasi COVID ini. Jadi si apa opportunity yang diharapkan dan juga percepatan bisnis modelnya seperti apa. Itu saja Bu Santi, mohon maaf kalau agak panjang. Saya kira nggak panjang ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Bambang. Ya, jadi Bu Dita, kami silakan karena waktu saya tidak mengulang lagi kalimat-kalimat yang ditanyakan. Ya. Ya. Terima kasih Mbak Santi. Terima kasih untuk Ibu Cantik, Ibu Dokter, Dokter Ingrid Tania, tadi sebagai Ketua Umum Perkumpulan Dokter Obat Tradisional, butuh support. Tentu sebagai sesama perempuan ya, saya itu paling support untuk perempuan, Bu. Jadi bagaimanapun saya yakin kalau perempuan diberi kesempatan pasti insya Allah luar biasa jadinya. Untuk itu kita siap untuk kolaborasi dengan dokter obat tradisional. Dan saya mungkin memberi motivasi sedikit bahwa sudah jadi dokter bisa menemukan obat-obat tradisional, kenapa tidak diteruskan langsung menjadi entrepreneur? Karena udah ada pendapatan dari dokter, sekarang tambah lagi pendapatan dari sebagai pengusaha. Nah, ini bisa dipasok untuk obat-obat tradisional ke pabrik-pabrik yang besar, ya. Atau kita bikin satu klaster dokter-dokter ini, kemudian mari kita sama-sama promosikan, karena banyak sekali kesempatan untuk kita saat ini untuk meng-online-kan diri. Untuk bahan baku, apalagi bahan bakunya tidak import ya, ini sangat luar biasa, ini adalah kesempatan kita untuk bisa bangga akan buatan Indonesia, bangga produk Indonesia, dan ini harus sampai ke mancanegara. Apalagi ada beberapa di daerah yang sudah menyatakan bahwa satu tanaman ini bisa menyembuhkan dari COVID ya, bisa satu potensi untuk menghalangi COVID. Nah ini kenapa tidak? Ayo bersama IABI, bersama IWAPI kita siap promosi bersama karena kita punya warga, punya anggota, punya community yang besar ya. Mari kita sama-sama promosikan ini. Kemudian untuk modal, karena sudah ada stimulus pemerintah saat ini, mari kita manfaatkan stimulus ini karena ada modal kerja baru di situ ya. Kemudian untuk HAKI saat ini insya Allah HAKI tidak terlalu sulit ya. Semua kayaknya di dalam COVID ini dibuat tidak sulit, Bu. Gitu. Nah, ini yang saya punya infonya. Nah, kalau untuk gagap teknologi di sini ada IABI, ya ahli-ahli teknologi. Karena IWAPI sendiri kita masih bergantung dengan orang ya untuk bisa mendapatkan ilmu teknologi yang lebih luas lagi, yang lebih bagus lagi. Nah, yang tadi saya sampaikan bahwa tidak pede karena memang kita perlu role model. Perempuan itu perlu role model. Saat ini saya berharap dokter Ingrid Tania andalah yang akan menjadi role model untuk dokter obat tradisional. Saya yakin itu. Kemudian yang kedua, Bapak Ardi, untuk laporan keuangan, betul Pak. Ini kelemahannya UMKM, Pak. Jadi kadang-kadang uang profitnya, dia nggak tahu bulan ini profitnya dapat berapa karena memang kepake untuk urusan rumah tangga. Untuk sekolah anaknya, untuk obat anaknya, untuk gizi anaknya, dan sebagainya. Nah, ini ada satu skema atau sistem yang saya juga belajar dari satu perbankan bahwa kita mengajari sampai ke daerah terpencil itu, Pak, ada amplop hijau dan amplop merah. Setiap hari hasil dagangan itu kita keluarkan ada di amplop merah, sebagian ada di amplop hijau. Nah ini tergantung kedisiplinan kita. Tapi besoknya diperiksa lagi apakah masih ada, kalau kurang kenapa, untuk apa, dan bagaimana. Pengalaman kami adalah kami mendapatkan dana dari salah satu donor dari luar
untuk 19 perempuan di Sulawesi, Kalimantan, satu lagi saya lupa. Dari 20 peserta, hanya satu yang tidak bisa mengembalikan pinjaman, Pak. Karena apa? Kerampokan. Kerampokan. Yang lainnya semua mengembalikan pinjamannya. Dan saya pikir dengan kerjasama dengan IAB, saya menyambut dengan baik. Tolong IAB buatkan teknologi untuk laporan keuangan. Ini tanggung jawabnya Pak Ardi nih, bersama Pak Bimo. Kemudian yang kedua, Pak. yang kedua adalah IWAP dengan milenial. Kita memang anggota IWAP itu ada anggota biasa, anggota kehormatan, dan anggota muda, Pak. Gitu. Saat ini kami sudah mulai, anggota kami sudah banyak yang muda-muda. Dan mereka berkiprah luar biasa. Kalau anak bapak masih mahasiswa, ya, kemudian tapi sudah mulai berbisnis, mangga ikut bergabung bersama kami. Bisa ke website kami atau ke email kami, nanti boleh tanya ke Pak Bimo atau ke handphone saya langsung juga boleh. Jadi tantangan ke depan untuk para milenial ini memang harus didampingi, ya, para milenial ini harus didampingi untuk bisa mereka melangkah lebih baik. Ini sama dengan pertanyaan tadi ya, Bu Anis ya, Mbak Anis, karena anaknya juga sudah mulai berbisnis, karena anak-anak ini sukanya berbisnis yang lagi tren. Habis itu nggak tren lagi, dia tinggalin lagi. Nah, sebenarnya kalau kita fokus kepada bisnis, insya Allah ya, hari ini mungkin apa yang ditanya bisnis ke depan, opportunity-nya apa? Sekalian saya menjawab pertanyaan Pak Bambang, ya kan? Pak Bambang, mungkin boleh saya sharing sedikit bahwa kita sekarang bukan era 4.0, kita akan menyambut era 5.0, Pak. Jadi memang tidak bisa melakukan bisnis yang biasa-biasa saja, apalagi pada saat ini pandemi COVID ini mengepus kita untuk bisa lari ke teknologi. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita harus melakukan bisnis yang unusual, yang tidak biasa. Contohnya apa? Banyak sekali teman-teman IWAP yang tadinya jadi fashion designer, kemudian handicraft, akhirnya sekarang beralih untuk ke masker, APD, sampai ke hand sanitizer, dan ada lagi dari fashion yang sekarang berjualan atau berdagang rendang. Ternyata dia ahli masak. Jadi sekarang mereka bikin lagi untuk mendaftarkan lagi kepada Badan POM dan HAKI untuk masalah rendang, karena rendangnya enak sekali. Jadi percepatan opportunity ini memang semuanya adalah teknologi. Kita menjawabnya dengan teknologi. Nah, alhamdulillah anggota kami memang ada yang mempunyai bisnis di bidang robot, Pak. Kemarin kami kerjasama dengan perusahaannya dan kami membuat pelatihan di mana Mbak Santi juga terlibat. Selama 10 hari kita melakukan pelatihan Breakthrough for the Future ya Mbak ya, menyongsong era 5.0. Jadi semua nanti akan serba teknologi dan hati-hati robot akan datang pada saat-saat ke depan. Kemudian untuk Ibu Dr. Gina Puspita, Bu, kalau udah punya 16 cabang, banyak usahanya, monggo Bu, saya persilahkan. Saya hire Ibu untuk bisa masuk ke IWAP dengan senang hati. Luar biasa, berarti Ibu juga fokus ya. Dan terima kasih teman-teman IWAP yang sudah mampir ke restoran Ibu untuk rapat dan sebagainya. Apalagi katanya ada di luar negeri, saya harus berilmu juga ke Ibu. Mari Ibu sharing bersama IWAP. Habis ini nanti saya minta ya Mas Bimo nomor teleponnya Bu Dr. Gina Puspita. Kemudian ada lagi kah yang belum saya jawab. Ini saya terus terang untuk IAB kerjasama dengan IWAP karena salah satu tujuannya Mas Bimo ngajak saya, pasti ini akan ada kerjasama antara IAB dengan IWAP. Mungkin sedikit masukan bagaimana IWAP mengantisipasi pada saat COVID ini. Pertama-tama kami tentu konsolidasi antara seluruh pengurus DPP. Kemudian kami konsolidasi nasional dengan seluruh
cabang provinsi, 33 provinsi, dan setelah itu kami konsolidasi dengan semua kementerian. Kami kerjasama dengan Kadin, ya, kami kerjasama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dengan perindustrian. Nah, dari perindustrian dan BUMN, kami mendapatkan pasar-pasar yang cukup luas, yaitu dengan mengupload nantinya ke e-smart IKM, ya, kemudian untuk BUMN besok untuk acara pasar digital UMKM, dan tentu juga selain pasar lokal yang kami bidik, kami juga membidik pasar luar, yaitu kami kerjasama dengan Bank Exim, dan insya Allah kami juga akan memberangkatkan produk-produk kami ke Afrika, karena memang banyak permintaan di Afrika. Dan selain itu, kami juga membuat pelatihan. Tadi yang saya bilang, this is the right time to educate ourselves. Jadi kita membuat pelatihan. Selain robotik tadi, kami juga membuat pelatihan digital marketing bersama dengan UN Women selama 10 hari juga, diikuti oleh 2.000 peserta dari seluruh Indonesia. Kemudian juga bekerja sama dengan Facebook tetap, sudah 19 provinsi kami roadshow sebelum COVID, dengan Google 18 provinsi kami juga roadshow, di mana memang tugas dari DPP ini adalah mengetok pintu, kemudian yang mengeksekusi adalah DPP, bahwa anggota harus dapat manfaatnya untuk bisa masuk ke IWAP. Jadi bukan hanya sekedar sebagai anggota, tapi anggota harus dapat manfaatnya. Itu saja dari kami, dan terakhir kami juga membuat penggalangan dana Kadin dan IWAPI Peduli UMKM bersama platform kitabisa.com, dan ini pure dana yang terkumpul akan kami berikan langsung pada UMKM yang terdampak. Saya rasa itu, mudah-mudahan tidak ada yang kurang. Kalau ada yang kurang boleh kontak saya secara pribadi, minta nomor telepon sama Mbak Santi atau Mas Bimo. Terima kasih. Mbak Santi. Terima kasih banyak. Wah, luar biasa. Jawabannya begitu simple, mudah dimengerti dan dipahami oleh semua pihak, dan langsung mengena kepada semua penanya-penanya, penanggap-penanggap, sehingga kita mendapatkan wawasan yang luar biasa. Dan satu PR, Mas Bogo, Mas Imo, juga teman-teman IABI lain, termasuk kami, karena kami juga di dalam kepengurusan dari tim IABI sendiri. Oleh karenanya, kita sama-sama menjajaki the possibility of kerjasama, collaboration antara IWAPI dengan IABI. Juga tadi bagaimana Mbak Ingrid kemungkinan ke depan bisa menjadi motor di IWAPI juga. Para dokter-dokter ini bagaimana breakthrough menjadi pebisnis gitu ya. Dan juga masukan tadi dari Pak Ardi tentang keuangan, juga dari Anies, Gina, dan seluruhnya sangat-sangat berguna untuk kita semua. Dan insya Allah bahwa akan tidak lagi dengan satu tindak kerja nyata. Saya kembalikan ke MC Pak Sumbogo, dan terima kasih tadi dibantu karena saya kesulitan berita yang upload data itu Pak Sumbogo tadi. Jadi Santi itu adalah Pak Sumbogo tadi. Terima kasih ya. Pak Sumbogo. Sama-sama, Mbak Nita, tenanan. Tadi saya kata, bukan Pak Sumbogo, saya, Pak, teman-teman saya yang baru masuk di sini ada WKU 10, Insinyur Dewi Arimbi Alamsyah. Beliau sudah hadir juga, terima kasih, karena beliau yang besok punya acara dengan Kementerian BUMN. Dan ini juga bisa jadi role model, Mbak Anies ini fokus dari dulu dengan herbalnya luar biasa, sampai akhirnya bisa ekspor ya Mbak ya, ini luar biasa, dan saya sering dapat gratifikasi, dikasih maksudnya. Mbak Sofi, ya, terima kasih Bu Nita. Baik. Terima kasih Bu Nita. Terima kasih. Ya. Terima kasih banyak kepada narasumber kita Ibu Nita Yudi, juga moderator kita. Dan sebelum kita akhiri acara IABI Talk 2020 ini, marilah kita panjatkan doa
agar apa yang telah kita dapatkan pada malam ini juga bermanfaat dan berguna bagi kita semuanya. Untuk itu, mohon kepada Dr. Salim Mustafa berkenan untuk memimpin doa. Kami persilahkan. Mas Salim? Pak, ya, Salim? Dengar suara saya dengar. Iya, sekarang dengar, Pak. Terima kasih Mas Sumbogo, Mbak Santi, dan rekan-rekan dari IWAPI, Bu Nita, dan kawan-kawan. Sebelum kita berdoa, marilah kita pertama-tama membacakan surat Al-Fatihah untuk yang kita, Bapak Inovasi Teknologi Bangsa, Profesor Dr. B.J. Habibie, dan Ibu Ainun Habibie, serta tak lupa kita kirimkan juga Al-Fatihah kepada orang tua kita yang mungkin telah meninggal dunia, karena tanpa perjuangan orang tua kita tidak akan bisa berada pada posisi kita saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabiil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa khususan Profesor Dr. B.J. Habibie dan Ibu Ainun Habibie. Wa khususan abana wa ummahatina wa ajdadina al-fatiha. Marilah kita bersama-sama mengangkat kedua tangan kita untuk memohon doa kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan pencipta semua makhluk, dengan hati yang ikhlas dan tulus. Ya Allah, Maha Pengampun, ampunilah kesalahan-kesalahan kami. Berilah pertolongan kepada pemimpin kami dan bangsa ini. Berikanlah kekuatan, kemampuan, dan tekad yang kuat untuk tetap utuh dalam satu kesatuan, satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, yaitu Indonesia, yang utuh dalam kedamaian, tentram dalam kebersamaan, untuk membangun bangsa Indonesia menjadi bangsa Indonesia yang kuat. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Indonesia menjadi negeri yang aman, dan berilah penduduknya rezeki dan keberkahan, yakni orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Ya Allah, ya Tuhan kami, tumpahkan karuniamu pada negeri kami. Jadikan negeri kami Indonesia ini menjadi tempat harapan bagi semua penghuninya. Berikanlah kemakmuran, kesejahteraan kepada bangsa kami. Karena kami sudah melewati banyak derita termasuk wabah COVID-19 saat ini. Lindungilah negeri kami dari keputusasaan. Persatukanlah kami dalam menghadapi semua permasalahan yang ada. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Bijaksana, berikan kami dan semua pemimpin kami kearifan dalam membangun bangsa kami. Berikan kami dan pemimpin kami kebijakan di dalam melaksanakan pembangunan bangsa kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Adil, berikan kekuatan kepada IWAPI dan semua anggotanya, dan juga kepada IABI dan semua anggotanya, sehingga kami semua dapat terus bisa berkolaborasi untuk membantu membangun bangsa ini menjadi bangsa yang kuat ke depan. Berikan pada kami kekuatan untuk berkomitmen memperjuangkan keadilan dan negeri kami. Ya Allah, ya Tuhan yang Maha Pendengar, kabulkanlah doa-doa kami, ya Mujibas Sa'ilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, demikianlah tadi acara IABI Talk kita. Wanita bukan sekedar konco winking, tetapi wanita adalah teman dan mitra serta kekasih dari suaminya. Beliau adalah tiang rumah tangga, ibu dari anak-anak tercinta yang selalu sayang dan kasih kepada anak-anaknya dalam segala keadaan, yang selalu tegar dalam cobaan. Kita doakan untuk semua wanita Indonesia. Terima kasih Ibu Nita Yudi, terima kasih untuk semuanya.
Bila ada salah kata, salah ucap, mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu kali mohon foto bersama. Iya, siap. Kita foto bersama. Mohon berkenan untuk meng-on-kan videonya. Foto bersama. Pak Ketua Umum, Pak Bimo. Ada juga Ibu atau Bapak Mute, Dr. Reni, Ibu Sumartini, Dr. Zizi Tamara, Ibu Kusuma Hapsari, Ibu Teli Kamelia, Ibu, oh ini adik saya, Yanti Saroja. Ya, kita foto bersama. 3, 2, 1. Siap. Kita sekali lagi fotonya. Siap. Senyum ya, Bapak Ibu semuanya. 3, 2, 1. Terima kasih. Wah, Mas Izzat baru muncul itu, Mas Izzat. Iya, ini tadi dipingit sama Bu Ingrid. Siap. Terima kasih baru banyak. Baru pulang. Hai, alhamdulillah. Terima kasih. Alhamdulillah, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Nita, Pak Sumbogo, Pak Bimo, Mbak Santi. Terima kasih semuanya Bu Nita. Semuanya perangkat. Terima kasih Bu Nita. Bapak Ibu. Ya. Bu Anis, Bu Ingrid. Santi, Mas Yudi. Mbak Anita, terima kasih. Sukses semua Gina. Buat teman-teman. Pak Barman juga hadir. Makasih. Terlanjut sama Bos Ketum nih. Bos Bimo. Ya. Yeah.